Penginapan berikut berada di Banyuwangi dengan harga menginap yang sangat murah, mulai dari 150 ribuan saja, guys. Info hotel kali ini adalah hotel dengan low budget, sangat nyaman dengan review pelayanan yang memuaskan. Silahkan cek hotel yang satu ini ya. Buat teman traveler yang lagi berada di kota Banyuwangi, berikut adalah hotel murah bernama Banana Homestay yang berada di Jalan Tidar nomor 71 Singo Turunan Banyuwangi. Homestay murah Banyuwangi ini berada hanya 15 km dari Watu Dodol saja. Berada di tengah kota dengan pemilik homestay yang sangat ramah banget. Banana Homestay menawarkan penginapan dengan taman, lounge bersama resepsionis 24 jam dengan akses wifi tersedia dengan tempat parkir gratisnya. Homestay ini menyediakan area tempat duduk di kamarnya, ruang makan, dapur lengkap dengan fasilitas memasak seperti kompor, kulkas, dan pemanggang roti. Untuk kamarnya menawarkan teras dengan pemandangan taman, tersedia pilihan kamar asrama dengan kamar mandi bersama, dan kamar dua orang dengan kamar mandi pribadi. Harga menginap mulai dari Rp160.000 saja per malam dengan tipe kamar double dengan kamar mandi bersama, dan tipe double dengan kamar mandi pribadi di harga Rp200.000 per malam. Nah, bagi yang mau memesan langsung, klik aja link pemesanan di bawah video ini ya. Pemesanan lewat booking.com, tersedia pembayaran pada saat check-in nanti juga. Homestay ini menyediakan layanan rental sepeda dan mobil, dan Anda juga bisa bersepeda sambil menikmati pemandangan sekitar hotel. Tempat menarik yang bisa dikunjungi dari Banana Homestay adalah Taman Nasional Baluran berjarak 44 km. Bandara terdekat adalah Bandara Banyuwangi berjarak 22 km dari homestay. Dan akomodasi ini menawarkan layanan antarjemput bandara yang berbayar. Banana Homestay telah menyambut tamu sejak 3 Januari 2018, guys, masih baru. Simak juga beberapa review mengenai homestay murah di Banyuwangi ini ya. Demikian ulasan mengenai Banana Homestay, semoga selalu bermanfaat. Yuk, di subscribe channel ini juga ya. Thanks for watching, guys.